Audio Jungle. Inilah kegiatan praktek mahasiswa Tristar Institut Kaliwaron jurusan kulineri, pastry dan perhotelan saat unjuk keahlian dan keterampilan ketika mengimplementasikan mata kuliah keahlian dan keterampilan atau MKK terpadu pada Oktober 2015. Dengan dipandu langsung oleh Asisten Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Ibu Mafuca, MKK terpadu ini merupakan program akademi demi untuk meningkatkan mahasiswa dalam kegiatan ilmu yang terkait dengan dunia industri pariwisata dan perhotelan. Yes, kegiatan ini adalah kegiatan UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa Praktek Terpadu MKK. MKK ini adalah mata kuliah keahlian berkarya. Maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan tambahan bobot mata kuliah praktisi pada mahasiswa Akademi Pariwisata Majapahit. Nah, ini kita usahakan untuk berkolaborasi menjadi satu operasional hotel. Dalam praktek kegiatan MKK terpadu ini, merupakan pergelaran jamuan makan siang atau lunch western yang mengambil tema acara Pisah Kenal. Acara ini adalah merupakan kali pertama yang dihelat di lingkungan kampus Tristar Institut Kaliwaron. Dalam gelaran MKK terpadu ini, di jurusan kulineri yang dipandu oleh Chef Bagus Handoko, para mahasiswa menyiapkan menu mulai bitter balance, pure potato soup, dan chicken with mushroom sauce. Hari ini kita ada lunch untuk persiapannya dari FB Product. Kita ada menu appetizer-nya bitter balance, lalu untuk supnya kita ada potato cream soup. Untuk main course-nya kita ada chicken stick with mushroom sauce. Kita diajarkan mulai dari memesan atau order produk, lalu kita diajarkan mengolah sampai menghias hasil masakan kita. Untuk mahasiswa pastry yang didampingi oleh Chef Valen, menyediakan puding with strawberry sauce untuk sebagai dessertnya. Kalau dari pastry untuk acara lunch hari ini, kita menyiapkan vanilla fruit pudding with strawberry sauce. Sedangkan mahasiswa di bagian bar yang didampingi oleh Chef Agus, menyiapkan minuman ice lemon crush dan minuman Surabaya Punch. Welcome drink-nya pada hari ini adalah SRE, yaitu minuman tradisional yang menyehatkan. Dan untuk minuman buffet-nya yaitu Surabaya Punch. Dan acara hari ini cukup ramai dan sukses. Tak kalah serunya, persiapan dari tiga mahasiswi cantik yang sebagai front office saat melayani tamunya dan beberapa mahasiswa lainnya yang bertugas menjadi waiter dan juga sebagai runner.
Saat Whiters melayani tamu dan undangan yang hadir dalam acara Pisah Kenal ini, masing-masing mahasiswa diajarkan etika dalam melayani tamu dan juga yang sebagai tamu juga diajarkan tentang etika saat menyantap makanan. Harapannya acara ini dapat dilaksanakan kembali untuk selanjutnya, lalu lebih banyak menunya lagi, lalu lebih sering juga. Harapannya ya semoga lebih baik lagi kedepannya. Pemula sudah cukup baik, tapi semoga kedepannya lebih tertata, lebih rapi lagi, tidak ada yang canda gurau, lebih serius. Sudah sekian, terima kasih. Harapan saya dengan adanya acara ini menambah ilmu bagi mahasiswa di sini, dan juga supaya untuk terjun langsung sebagai entrepreneur kita sudah tidak takut dan kaget gitu, Pak. Harapan saya kedepannya agar lebih ditingkatkan lagi dan dimajukan lagi, karena sudah cukup bagus, tetapi lebih ingin maju. Ya, makasih. Untuk harapan saya untuk acara ini, mungkin saya bisa latihan untuk di hotel ya, seperti keadaan-keadaan yang real di hotel, bisa membiasakan diri. Jadi kurang lebihnya seperti ini, itu aja. Harapannya ya supaya mereka bisa tahu selayaknya operasional hotel itu kayak apa sih, dan kalau kita kolaborasikan itu apa yang mesti dia harus persiapkan, mulai dari handle tamu, menyiapkan produk, sampai last greeting. Dalam mata kuliah keahlian dan keterampilan atau MKK terpadu yang diajarkan kepada mahasiswanya ini, para dosen berharap agar pembelajaran ini dapat digunakan sebaik mungkin bagi mahasiswa. Karena manfaatnya baru akan Anda rasakan setelah kalian terjun di dunia industri perhotelan.